Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi warga Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll Youtube channel diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan kali ini kita kembali kepada segmen Nguriling. Dan langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir nih narasumber. Ya selamat pagi Bapak Sampurasun. Selamat Rasun. Pagi, Sampo Rasun. Ya. Rampes. Ya Bapak boleh disapa dulu kepada wargi Bandung silakan. Selamat pagi wargi Bandung. Perkenalkan nama saya Gilang Pajar Sadi. Saya selaku kepala sub bagian umum BNN Kota Bandung. BNN Kota Bandung beralamat di Jalan Cianjur nomor 4 Kota Bandung. Baik, Bapak Gilang Fajar Syadik ya. Siap. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. berarti kita baru bertemu lagi nih Pak di tahun Siap. 2024 ini. Iya. Bapak eh, kembali mungkin kepada tahun 2023 kemarin Siap. nih ada rewind sedikit nih. Apa aja Pak program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BNN Kota Bandung di tahun 2023 kemarin? Jadi sepanjang 2023 uh -huh. BNN Kota Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan baik di bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang pemberdayaan masyarakat dan juga bidang rehabilitasi. Uh -huh. Contohnya untuk bidang pencegahan dan pemberdayaan uh -huh. masyarakat, kita melaksanakan kegiatan tes urin kepada sekitar 2446 orang. ASN yang ada di Kota Bandung oh. bekerja sama dengan BKPSDM Kota mm -hmm. Bandung. Jadi ada sekitar 2.400 yang diperiksa tes urin. Mm -hmm. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan penyuluhan di berbagai lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat mm -hmm. dan lingkungan pekerja. Itu ada sekitar lebih dari 4.000 orang yang kita laksanakan penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Mm -hmm. Kemudian untuk melaksanakan perayaan peringatan Hari Anti Narkotika mm -hmm. Internasional mm -hmm. kita melaksanakan kegiatan haniran di Sumarekon. Jadi mm haniran -hmm. itu kegiatan untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional itu dilaksanakan dengan uh, fun run sejauh mm -hmm. 5 km di Sumarekon. Kemudian di bidang rehabilitasi mm -hmm. kita melaksanakan konseling dan konseling dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba yang melaksanakan rehabilitasi secara sukarela di BNN Kota Bandung. Mm -mm. Itu ada sekitar ada sekitar 150 orang klien rehabilitasi. Wow. yang mm -mm. direhab di BNN Kota Bandung. Mm -mm. Baik, baik. Siap berarti itu dari sepanjang tahun 2003 pak dimulainya dari Januari, Jadi Januari atau dari ya, pertengahan dari Januari. dari Januari itu sebanyak ASN 4000 dan ASN 2400 oh, 2400 mohon maaf ya Siap. baik berarti dari awal tahunnya juga Siap. baik kalau sosialisasinya nih pak kepada masyarakat untuk yang tadi bapak bilang seperti ada penyuluhan atau rehabilitasi itu mendapat mendapatkan infonya dari mana pak kita bisa infonya dari mm -mm. Medsosnya BNN Kota Bandung mm -hmm. Websitenya BNN Kota Bandung mm -hmm. Lalu kita juga melaksanakan Penyebaran informasi melalui radio mm, ya. Media cetak mm -hmm. Media elektronik kita mm -hmm. semua laksanakan mm -hmm. untuk baik- penyebaran baik. informasi iya. Dan kalaupun dari Masyarakatnya nih ada yang Memang menghubungi BNN sendiri Atau BNN yang mendatangi Secara by data misalkan Atau ada informasi Sebelumnya? Ya, biasanya kita mm -hmm. ada dua kan ya secara mm -hmm ada yang suka rela datang mm -mm. ke BNN, misalnya mm -mm. lapor dulu ke kita, kemudian bisa menghubungi medsos juga. Mm -mm. Ada juga memang yang sasaran-sasaran tertentu yang kita lakukan uh, intervensi, misalnya mm -mm. kelurahan-kelurahan yang indikasikan ada warganya yang melapor bahwa ya, di sana mm -mm. ada penyalahgunaan narkoba. Gitu. Penyalahgunaan narkoba berarti dari warga yang melapor juga bisa ya pak ya baik Tuh. lalu ada kegiatan apa lagi pak di tahun 2023 kemarin 2023 mm -hmm. ya kita melaksanakan kerjasama juga dengan berbagai universitas mm -hmm. kemudian dengan instansi-instansi pemerintah lainnya kita mm -hmm. juga melaksanakan kerjasama dengan lapas mm -hmm. lapas di kota bandung mm -hmm. dengan rutan yang ada di kota bandung yang paling banyak dengan universitas dan lingkungan sekolah Hmm, baik, berarti dari untuk mahasiswa, mahasiswi juga itu ada seperti tesnya ya Pak ya Ataupun mungkin e, dari pihak universitas meminta BNN untuk sosialisasi ya, Untuk penyalahan narkoba kepada siswa atau siswi ya hmm. Baik, baik Nah berbicara tadi kita rewind Pak ke 2023 ya. Nah kalau di tahun ini, tahun 2024 apa saja Pak? Uh, dari BNN Kota Bandung akan melakukan kegiatan atau mungkin sosialisasi di tahun ini. Ya, uh -uh. yang pertama untuk meng, yang paling utama, yang kegiatan untuk Hari Anti uh -uh. Internasional. Jadi, event lari di Sumarekon itu, Haniran itu akan menjadi event tahunan. Oh, event tahunan sekarang BNN ya, yang melaksanakannya BNN bekerja sama dengan Kesbangpol Bangpol Kota Bandung, uh -uh. jadi uh -uh. akan menjadi event tahunan dilaksanakan di Sumarekon. Uh -uh. Itu sama kegiatannya seperti tahun lalu yaitu fun run mm -hmm. sejauh 5 km. Mm -hmm. Itu akan menjadi uh, event tahunan di BNN Kota Bandung. Mm -hmm. Kemudian untuk layanan rehabilitasi di tahun 2024 kita harapkan ada peningkatan penjangkauan mm -hmm. terhadap warga Kota Bandung yang dapat mengakses layanan rehabilitasi di BNN Kota Bandung. Mm -hmm. Ditambah di tahun 2024 ini Kita fokus untuk pembangunan gedung rehabilitasi oh, Di mana itu pak rencana? Alamatnya di Jalan Ciung Wanara mm -mm. Nomor 12 Di belakang pas, belakang SMA 1 Belakang SMA 1 SMA 1 Dago, mm -mm. kita akan membangun uh, 7 lantai wow. Untuk gedung rehabilitasi Dan mm -mm. kantor BNN Kota Bandung BNN jadi, Kota Bandung ya Dibangunkan oleh Pemerintah Kota Bandung, mm -mm. jadi kita mm -mm. punya Lahannya BNN yeah. Kota Bandung Kemudian dibangun sep, uh, dengan jumlah lantai tujuh. Tujuh lantai. tujuh lantai. Baik, berarti kan itu gedung baru yang mungkin akan terrealisasinya di tahun ini atau tahun, tahun ini. depan? Tahun ini, ya. Tahun ini kita akan mm -mm. mulai lelang, mm -mm. langsung mulai pengerjaan karena di tahun mm -mm. 2024 kita sudah melaksanakan perencanaan teknis konstruksi mm -mm. untuk pembangunan gedung tersebut. Mm -mm. Wow. Jadi dibantu oleh pemerintah Kota Bandung semua mm -mm. untuk pembangunan nih. Mm -mm baik baik Siap. berarti akan dipindahkan ke yang di Jalan Dago itu ya Pak ya. Iya di tahun nantinya. ini di tahun mungkin ini. sekitar bulan November mungkin bangunannya beres kita mm -hmm. bisa tempati bisa dan melaksanakan ya kita... kegiatan rehabilitasi untuk warga Kota Bandung khususnya. Mm -hmm. Jadi ini menjadi salah satu proyek percontohan mm -hmm. untuk seluruh seluruh Indonesia mm -hmm. mungkin mm -hmm. karena ini pertama kalinya tingkat kota memiliki layanan rehabilitasi mm -hmm. secara mandiri betul 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 apalagi ini cukup besar ya pak sampai tujuh lantai tujuh lantai lumayan juga tempatnya strategis mm -hmm. ada di daerah Dago yeah. dekat Itb jumlaanara iya yeah, di kota Bandung di tengah-tengah kota Bandung yeah. ya baik kalau sebelumnya di mana pak tempatnya rehabilitasi di Jalan Cianjur di kantor kita oh di kantor ya yeah. di kantor Kliniknya baik. masih belum terlalu besar. Hmm, hmm, hmm. Nanti kita tingkatkan agar lebih banyak warga Kota Bandung yang dapat mengakses layanan rehabilitasi. Hmm. Kita ada layanan rawat inap juga nanti hmm, di hmm. gedung Rehab yang baru ini. Hmm, baik, baik. Selama ya. ini kita hanya melaksanakan rawat jalan, konseling hmm, ya. dan rawat hmm. jalan. Berarti nanti untuk uh, operasionalnya nih Pak, itu setiap hari buka atau weekend setiap libur? Setiap hari buka. Setiap hari buka ya. Karena kita melayani rawat inap Ber juga. Rawat inap juga baik-baik. Tapi 24 jam? Tidak. Belum tahu. Ya, <laughs> belum tahu sih. Ya. Belum tahu ya. <laughs> untuk operasionalnya untuk sendiri. Untuk operasionalnya uh, mungkin tapi yang pasti ada rawat inap. Ada ya. Baik-baik. Lalu apa lagi nih Pak yang rencana atau kegiatan di tahun 2024 ini? Dari di BNN, tahun Bandung. 2024 mm -hmm. di awal tahun kita bentar lagi mungkin sekitar bulan Maret mm -hmm. kita akan meresmikan ikon pemberantasan pencegahan pemberantasan narkoba di Kota Bandung. Mm -hmm. Itu kita akan membuat patung di Taman Superhero. Taman Superhero? Superhero. Taman Superhero ya, Kota ya, Bandung ya, di uh, uh. Jalan Ket Bengawan eh, mungkin. Iya, ya saya lupa namanya. Jalan <laughs> Pokoknya <laughs> yeah, di Taman yeah. Superhero yang nah, ada patung-patung superhero kita mm -hmm. ada Kesatria Bersinar. Satria? Kesatria bersinar. Kesatria bersinar, iya, patungnya. Bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba, Wah, Dan itu di tahun ini ya, pada Maret, ini akan, di bulan Maret ini akan segera terrealisasi, baik-baik. Iya. Ada lagi bapak untuk kita itu? Di tahun ini juga ha -ha? kita akan melaksanakan iklan layanan masyarakat hmm. di berbagai bioskop juga. Tahun hmm. lalu kita laksanakan, hmm. tahun ini juga akan kita laksanakan lagi. Mm, di berbagai bioskop, ya, yeah, berarti jadi ada iklan layanan masyarakat. Mm -hmm. Tahun lalu, kita di semua bioskop yang ada di Kota Bandung, kita laksanakan. Tahun mm -hmm. ini juga akan kita laksanakan lagi, baik-baik, keren sekali. Nah, baik, kembali lagi ke penyalahgunaan narkoba, nih, yeah. Pak. Uh, saya sempat mendengar bahwa ada uh, ini bisa dibilang jenis baru, namanya itu NPS atau New psychoactive substance betul ya, yang saya, saya maksud nah betul. baik nah itu merupakan senyawa obat yang sudah ada seperti uh, ekstasi dan ganja katanya ya Pak hmm. nah itu bagaimana Pak apakah sudah masuk ke pada kota Bandung atau sudah mulai ramai kalau dari Jadi, BNN sendiri bagaimana di kota Bandung pastinya sudah masuk karena hmm. sedi, menurut data kami hmm -mm. bahwa di dunia ini ada sekitar 1.230 NPS yang beredar di dunia oh. jadi NPS itu uh -huh. suatu senyawa kimia, uh -huh. narkotika, uh -huh. jenis baru yang belum masuk ke dalam peraturan yang ada di suatu negara misalnya uh -huh. di undang-undang kita di undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika uh -huh. itu kan ada penggolongan narkotika uh -huh. penggolongan narkotika itu dapat diupdate setiap tahun atau setiap bulan oleh melalui peraturan menteri kesehatan uh -huh. jadi menteri kesehatan itu dapat merubah golongan narkotika. Jadi mm -hmm. selama ini narkotika itu tiap tahun bertambah jenisnya. Betul, betul. Mm -hmm. Jadi bertambah tiap tahun jenisnya mm -hmm. untuk mengakomodir penegakan hukum juga. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. ketika kita melaksanakan penangkapan, misalnya penangkapan dulu yang tren itu gorila, yeah. mm -hmm. gorila tembakau gorila. Mungkin dulu ada kasus juga kasus Rapi Ahmad dulu. Oh, Rapi Ahmad menggunakan yeah. katinon ketinon mm -hmm. ketika itu belum masuk ke dalam lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009. sembilan, mm -hmm. Jadi terhadap penyalahgunaannya kita tidak akan bisa melakukan penegakan hukum. Mm -hmm. Dikarenakan belum termasuk narkotika. Oh, pada saat itu. Pada saat, pada itu. saat itu ya. Mm -hmm. Pada saat itu belum termasuk narkotika, jadi tidak bisa dilaksanakan penegakan hukum. Kemudian di tahun-tahun berikutnya itu dimasukkan ke dalam lampiran undang-undang. Jadi -undang. mm -hmm. ya, kalau di luar negeri itu disebutnya Legal high, mm -hmm. jadi mau high tapi legal mm -hmm. gitu karena mm -hmm. kita tidak bisa menjangkau penegakan hukum terhadap barang-barang tersebut selama barang-barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam lampiran undang-undang kita mm -hmm. di Indonesia itu mm -hmm. ada sekitar 170 jenis yang masuk, mm -hmm. 167 nya sudah diatur melalui Permenkes mm -hmm. dan tiga lagi belum diatur. Mm -hmm mungkin yang terkenal itu ada tembakau gorila, mm -hmm. ada keratom, 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 keratom tuh oh. merupakan komoditas yang ada di Kalimantan juga mm -hmm. sih, jadi itu juga belum termasuk mm -hmm. ke dalam NPS. Baik, baik. Oh, berarti NPS ini banyak jenisnya ya Pak? Iya. Banyak apa ya disebutnya? Jadi mungkin namanya NPS tapi dibagi lagi ada beberapa. Iya. Yeah. Kayak gitu ya, Pak. Jadi kalau kita lihat di lampiran undang-undang itu kan mm -hmm. ada ada terusan struktur kimianya kan. Mm -hmm. ya? Misalnya kalau sabu itu metamfetamin mm -hmm. disebutnya kan mm -hmm. ya, yeah. ekstasi amfetamin gitu. Para bandar atau para pembuat obat ini yang di luar negeri secara ilegal itu dia merubah struktur kimianya. Mm -hmm. Jadi dengan merubah struktur kimianya otomatis tidak bisa dijerat oleh hukum. Hmm. Karena di dalam hukum itu secara ketat hmm. mengatur mengenai penggolongan narkotika itu misalnya kalau yang dimaksud dengan sabu itu berarti harus mengandung oh, Sutur iya, Struktur kimianya iya. ampetamin di luar betul, itu betul, betul, betul. meskipun itu turunan dari ampetamin itu tidak bisa dijerat oleh hukum. Hmm. Hmm. Jadi dimodifikasi-modifikasi agar tidak bisa dijerat oleh hukum. Hmm. Baik baik. Berarti itu untuk NPS ya pak ya? Yeah. Nah, saya juga sempat mendengar ini uh, di luar negeri, Pak, ini musuhnya yeah. sudah ramai atau populer dengan namanya Yaba. Yaba. Yeah. Yaba itu. Nah, itu di Indonesia apakah sudah masuk, Pak, untuk Yaba sendiri? Yaba ini sampai saat ini di Kota Bandung belum ada. Belum ada, belum ada, ada ya. ada, Belum ada kasusnya mungkin di Indonesia banyak sih di Thailand kalau Yaba itu. Hmm. Jadi Yaba itu kandungannya Kafein, mm -mm. kopi dari kopi dicampur dengan amfetamin. Mm -mm. Jadi, sebenarnya apabila kandungannya itu amfetamin, itu kita bisa dijerat di Indonesia. Mm -mm. Karena amfetamin itu, kalau di kita ekstasi, kandungan ekstasi ini, mohon maaf, pak lebih uh, bahaya dari yang MPS itu atau di bawahnya? Ya, ini kalau kandungannya amfetamin, kan golongan satu, kan? Golongan Berdasarkan satu. penjelasan dari undang-undang, golongan satu tuh menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi hmm, golongan ya. satu itu jadi sama berbahayanya sama sih. berbahayanya ya, pak. Masih yang ada satu sekarang ini level mungkin ya. ya baik 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 ya berbicara golongan nih hmm. pak yang tadi bapak maksud manakah pak golongan narkotika yang tidak bisa digunakan untuk terapi gang golongan satu golongan satu jadi narkotika mm -hmm. itu ada tiga golongan ada yang tiga. pertama golongan satu itu hmm. golongan satu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hmm tidak bisa dipakai ya tidak, digun, tidak, tidak, tidak bisa, bisa digunakan. digunakan untuk kesehatan hmm, baik. sedangkan golongan 2 dan golongan 3 mm -hmm. itu dapat digunakan untuk kesehatan hmm. contohnya di golongan 3 ada kodein kodein itu biasa diresepkan dokter untuk obat batuk hmm, iya. jadi dari tiga golongan itu yang tidak digunakan untuk terapi adalah golongan 1 dan golongan 1 tidak diperjual secara bebas karena pasti ilegal untuk golongan satu mm -mm, jadi nggak mungkin mm -mm. dokter resepin ganja misalnya yeah, yeah. <laughs> meresepkan ekstasi itu nggak yeah, mungkin jadi makin ketergantungan kalo, ya kalau meresepkan kodein itu mungkin karena kodein ada di golongan tiga mm, baik berarti golongan 2 dan 3 yang bisa untuk terapi yeah. atau mungkin mengobati apa ya, yeah. ya mengobati seperti yang ketergantungan itu bisa di golongan 2 dan tiga uh, untuk mengobati ketergantungan rehabilitasi maksudnya kalau Maksud di saya? rehab ini kan kalau di BNN itu kita mm -hmm. menerapkan uh, abstinen jadi abstinen itu mm -hmm. kita stop menggunakan narkotika untuk substitusinya oh. misalkan ya jadi rehab itu ada dua kan ya ada mm -hmm. yang masih menggunakan pengganti dari narkotika yang sebelumnya misalnya ada terapi metadon mm -hmm. metadon tuh orang-orang yang dulu kecanduan uh, heroin mm -hmm. atau putau itu diberi substitusi metadon yang sama-sama narkotika dan mm. golongan 2 tapinya metadon itu diberikan oleh dalam pengawasan dokter mm. sedangkan kita BNN itu menganut paham rehabilitasi itu abstinen jadi misalnya ada orang kecanduan sabu ya kita tidak mengsubstitusi dengan narkotika lain tapi misalnya mm. gejalanya ada terapi sintomatik kan nih? jadi ada misalnya gejalanya sakit perut. Hmm, gejalanya hmm. pusing ya, kita diobati sesuai dengan gejalanya aja. Kalau sakit oh, perut sesuai, ya dikasih obat sakit perut. Ya. Kalau pusing mungkin dikasih Dikasi obat, obat pusing. pusing. Oh, jadi lebih ke sana aja obatnya. Kita tidak ya? menggunakan hmm, hmm, hmm. Uh, substitusi narkotika lain. Oh, ya. baik baik baik. Berarti uh, untuk misalkan saya yang mohon maaf Bapak yeah. kurang pengetahuan juga sekitar penyelenggaraan narkoba, jadi dikira saya memang kalaupun Uh, pasien rehabilitasi itu yeah. Obat itu diganti dengan Golongan yang lebih aman menurut yeah. saya Ternyata tidak ya Pak ya Enggak, Kalau di Ternyata BNN itu tidak. kita mm -mm. menganut abstinen tadi Baik-baik mm -mm, mm -mm. Nah Bapak Balik lagi nih ke BNN Kota Bandung mm. Untuk di tahun ini tahun 2024 Apa harapan dan pesan BNN Kota Bandung untuk masyarakat Kota Bandung di tahun 2024 Mengenai masalah penyalahgunaan narkoba Yang pasti katakan tidak pada narkoba pastinya karena mm. dengan sendirinya apabila masyarakat memiliki ketahanan untuk melakukan penolakan terhadap narkoba mm. dengan sendirinya para bandar para pengedar pasti akan bangkrut dengan sendirinya kan ya betul karena narkotika itu merupakan tindak pidana yang bermotipan ekonomi jadi mm. di luar negeri di Cina di Iran harga sabu itu sekitar 100 atau dua ribu ketika oh. masuk ke Indonesia satu gram bisa 1,5 lima juta. Mm -hmm. Jadi kan memang narkotika itu suatu tindak pidana yang bermotifkan ekonomi. Mm -hmm. Apabila masyarakatnya semua menolak pada narkoba, mm -hmm. dengan sendirinya narkoba juga akan pasti menurun. gitu mm -hmm. Dan barang misalnya masuk banyak, kalau nggak ada yang pakainya juga percuma iya, gitu kan. Betul. Jadi mm -hmm. kita lebih mengedepankan ke, katakan tidak pada narkoba mm -hmm. ketahanan keluarga ketahanan masyarakat dalam mengelolak narkoba mm -hmm. jadi saran pesannya untuk warga kota Bandung mm -hmm. katakan tidak pada narkoba yang pasti itu ya pak yeah. yang utamanya atau pagernya ya yeah. yang pasti katakan dulu kepada tidak pada narkoba baik-baik yeah. nah kembali lagi kalau misalkan sosialisasi nih pak Uh, untuk BNN Kota Bandung sendiri itu misalkan uh, dalam sebulan sekali atau seminggu sekali untuk sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kita mm -hmm. selain menggunakan anggaran dari BNN, mm -hmm. kita bekerja sama juga dengan berbagai instansi pemerintah, mm -hmm. instansi pendidikan, mm -hmm. itu kita melaksanakan penyuluhan. Jadi diharapkan tuh. Diharapkan tuh BNN tuh sebenarnya masyarakat tuh melaksanakan penyuluhan secara mandiri, misalnya mm -hmm, mm -hmm. di kelurahan mm -hmm. kita dibentuk yang namanya Kelurahan Bersinar. Mm -hmm. Di situ sudah ada perangkatnya, ada ketikoei oleh Palura, ada babinsanya, ada mm -hmm. babinkan tipasnya, ada anggota PKK-nya. Mereka secara mandiri melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat karena kalau mengandalkan BNN itu sangat sulit sekali. Gitu mm -hmm. kan, di Kota yeah. Bandung aja mm -hmm. mungkin ada sekitar SD, ada sekitar 2000 ribu. Mm -hmm ditambah SMP ada berapa ratus iya. kan ya, mm. itu sulit untuk dijangkau oleh kita. Namun kita menggerakkan masyarakat di instansinya masing-masing, mm. di instansi pendidikannya di sekolah, guru mm. BK-nya melaksanakan penyuluhan terhadap uh, siswanya secara mandiri. Mm -hmm. ya. Untuk kegiatan itu selain untuk AP, dari APBN, kita juga menyebarkan informasi terhadap kepada para guru terhadap instansi pemerintah untuk melaksanakan secara mandiri mm -mm. penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba. Mm -mm. Baik, betul berarti tidak hanya BNN Kota Bandung saja ya Pak yang yeah. harus selalu uh, andil ya dalam yeah. masalah narkoba ini, tapi harus ada keterlibatan juga nih dari masyarakat, dari pihak-pihak terkait, begitupun dari pemerintahnya sendiri ya yeah. Pak agar kita bisa sama-sama atau bisa bergotong royong lah yeah. untuk bisa Uh, mencegah penyalahgunaan narkoba atau tersebarnya narkoba khususnya di kota Bandung sendiri. Baik. Ada lagi bapak mungkin harapannya atau hmm. yang dimaksud sampaikan? Harapannya itu aja. Hanya itu saja. Hanya katakan uh -uh. tidak pada narkoba dengan uh -uh. sendirinya para bandar pasti akan habis di Indonesia. pada sendirinya ya. <laughs> baik. Karena kalau baik. kita mengandalkan pemberantasan Indonesia uh -huh. kan negara kepulauan kan. Uh -uh, betul. Penyelundupan banyak. Banyak sekali bisa masuk dari titik mana aja mm -hmm. Bandung aja mungkin ada beberapa titik kan Wah, ya untuk pastinya. yang berdekatan dengan kabupaten lain kota mm -hmm. lain itu mm -hmm. menjadi pintu masuk bagi narkotika mm -hmm. dan saya juga mohon maaf nih Pak pernah mendengar bahwa di penjara juga itu bisa saja transaksi narkoba ya Pak ya ya bisa jadi makanya nah. makanya di, kita selalu tiap tahun tuh melaksanakan kerjasama dengan mm -hmm. lapas untuk melaksanakan razia di lapas bekerjasama mm -hmm. sama dengan lapas untuk mengawasi peredaran gelap narkotika di lapas rutan mm -hmm. yang mm -hmm. ada di kota Bandung. Baik, itu rutin bapak dilakukan untuk rajianya? Rutin, kita rutin lakukan. ya. Rutin bersama bersama-sama dengan mm -hmm. pegawai lapasnya sekali. Mm -hmm. Mungkin ada beberapa bulan sekali gitu untuk infonya? Ya tergantung kebutuhan tergantung juga kebutuhan sih. dan informasi. Dari polisi juga mungkin dari dalam juga infonya. Iya. Bisa ah, jadi bisa ada jadi, ya. informasi ya kita tindak lanjuti, mm -hmm. kita mm -hmm. akan melaksanakan. Tapi yang pasti tiap tahun mungkin sekitar minimal dua kali kita laksanakan. Oh lansankan. dua kali ya, baik setahun dua kali untuk rajanya sendiri. Yeah. Baik nih kita uh, masuk ke sesi terakhir nih bapak, sesi kuis ta atau tanya jawab cepat ya. Baik, <laughs> mungkin bapak udah tahu ya untuk kuis ini ya sebelumnya. Udah karena kan saya udah, ini udah berapa kali udah. kegiatan <laughs> kan? saya udah pernah nonton juga. Baik baik, Siap. baik berarti kita jawab cepat langsung aja nih Siap. pak. Cilok atau bala-bala? Bala-bala. Wah, wow, kenapa, Pak? Tadi pikirannya bala-bala aja. Soalnya tadi saya pagi-pagi makan gorengan. Makan gorengan ya, berarti mungkin kalau misalkan ada dua pilihan, Cilok atau bala-bala, Bapak langsung bala-bala ya. Karena lebih ke oh, sarapan nih gitu. ya iya. Baik, baik. Kedua, bejigur atau bandrek? Bandrek. Bandrek. Kenapa? Angat. Karena saya suka jahe. Suka jahe. <laughs> Sering masuk angin, Pak. <laughs> <laughs> baik, yang ketiga, angklung atau suling? Angklung. Pemain angklung? Enggak, saya kemarin baru nonton di Sanggung Angklung oh, Ujo. Oh, Sanggung Angklung Ujo. <laughs> jadi langsung ke Kebetulan rumah saya di Pada Suka. <laughs> oh, di sana. Jadi sering mungkin ya, Pan, <laughs> ke Sanggung Angklung Ujo atau mendengar bermain angklung ya. Baik. Keempat, museum atau wahana permainan? Wahana permainan. Kenapa, Pak? Ya lebih seru aja bisa bawa anak Anaknya bisa ikut bermain juga Kalau museum bete ya? Museum ya mungkin di kota Bandung Lumayan sih sekarang museum udah agak-agak bagus ya Iya udah bagus Sekarang lebih informatif mm -mm. kan ya untuk museum Cuman kalau bawa anak lebih serunya ke wahana permainan Betul Terakhir pak Hiking atau nongkrong di taman terbuka hijau? Hiking Hiking wow Bapak suka hiking? Dulu Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak <laughs> Biasanya kemana pak terakhir hiking? Hiking Dulu dulu seringnya sih ke gunung berang gitu kan hmm. saya hikingnya nggak hiking yang nginep sih cuman naik terus turun mm -hmm. lagi mbak turun lagi hmm. gitu nggak oh, nginep ya yeah. cukup sering bapak dulu sering, dulu saya ikutan pencinta alam waktu SMA oh pencinta alam, wow keren dong <laughs> baik, berarti mungkin setelah punya anak mungkin Pak jadi jarang ya? jadi jarang, susah kan ya udah punya anak <laughs> jadi mungkin lebih seneng ke taman, yeah. ngajak anak juga, ngajak keluarga piknik gitu ya Pak? baik-baik yeah. ya Bapak terima kasih, kita sudah di penghujung acara nih kuis jawab cepatnya juga tadi sangat cepat dan Uh, dikasih alasan-alasannya juga dan cukup informatif bapak untuk informasi-informasi uh, dari BNN Kota Bandung apa yang akan diselenggarakan atau kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 ini semoga semuanya berjalan lancar Amin. mudah dan pastinya semua uh, masyarakat Kota Bandung bisa Uh, apa ya bisa menyerap sosialisasi dari BNN Kota Bandung sendiri. Amin. Baik terima kasih Bapak sekali lagi atas informasinya dan sudah menyempatkan hadir di Diskum Info Kota Bandung. Amin. Baik, warga Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskum Info Kota Bandung. Saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.